Fajian lagi di mana ini? Di apa? Di Prambanan. Prambanan. Kasimbanya. Kasimbanya. Jangan lupa naik konen dan subscribe. Hai. Dan sudah sampai di Prambanan. Jangan lupa nontonnya di bawah. Gak apa-apa, itu oke. Lagi di Prambanan. Sudah semuanya udah foto dapet? Yeay, sekarang kita next ya. Kita lihat-lihat lagi. Tuh, di situ ya. Tuh, lihat situ. Masuk ya. Mau? Kita masuk. Dan lu kelihatan. Tuh. Udah. Udah sama sih. Setengah 6. Tuh sunset, nunggu sunset. Besok ke museum itu. Borobudur, gunung, gua pinggul. Gua besok ke museum itu apa nih? Mau yang dulu. Heeh. Apa? Kita mau. Kita simpen ya sampai jam 9. Karena malam. Karena malam kita mau itu. Iya, ya pegangnya betul. Hah? Mau apa? Mau makan siang. Ketinggalanku. Mau makannya. Iya, mau. Jangan lupa di komen dan subscribe. Bye. Thank you.
Kojen mau kemana Kojen? Kojen. Mau naik jeep. Banyak besar. Gak nyampe-nyampe. Oh, sorry. Karena saya bikin kasarin terus kita gak jalan-jalan ya. Naiknya lewat. Lewat sih, kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Hai. Kita lagi Lava Tour Merapi. Kita naik jeep mau ke Stonehenge atau Stonehenge, nanti kita cari tahu nama yang benar. Dan abis itu bunker ya ke atas gitulah. Pokoknya kita ikutin aja terus seperti apa ya. Kita abis ini kemana, Mas? Kita ke Batu Alien dulu. Batu Alien dulu. Let's go. Batu Alien apa museum ini? Terserah, mau museum ini boleh. Terserah. Batu Alien juga boleh. Awan panas ini ketika turun itu mencapai kecepatan 100 sampai 150 km per jam. Untuk saat ini kita sudah ada di 7 km sebelum puncak. Nah, ini adalah fenomena erupsi Merapi, di mana ini orang naik sepeda itu pakai mantol, pakai masker, pakai caping. Kalau orang sini namanya ini caping, topi ya, ini namanya caping. Ya. Jam ini adalah saksi bisu di mana awan panas menyerang kampung ini, yaitu menunjukkan pukul jam 12 lewat 14 dini hari. Tapi untuk warga sini alhamdulillah enggak ada korban jiwa karena sudah dievakuasi. Ini adalah rumah Mbak Marisan, itu kondisinya seperti ini satu hari setelah erupsi. Dulunya ini adalah ruangan untuk kesehatan ya, semacam puskesmas. Mungkinnya sini yaitu wayang kulit. Jadi satu kotak wayang itu dan ratusan teman yang tertempel di dinding-dinding ini. Waduh. Nah, saat ini kajiannya adalah di sini. Kalau aku bahkan ini makhluk alinya adalah papernya saja yang terpapar. Iya, dulunya enggak. Jen, seru nggak? Mantul. Seru banget. Mantap kesul. Pertama kali kesini dulu itu 2015 itu ya, apa 14, 15 kayaknya, 15, 16. Itu belum ada Zain. Jadi aku waktu itu kebetulan syuting film gangster tuh di sini sama Mi tuh ikut. Terus abis itu nggak lama aku hamil Zain. Bar. Dan sekarang nah senang banget aku bisa bawa Zain ke sini. Kayaknya adventure banget gitu ya. Zain juga tadi mukanya happy banget gitu, berpetualang bersama mami. Ini kita mau ke bunker. Deket banget sama Merapi.
Setelah aku coba traveling keluar, terus main emang traveling di maksudnya masih di dalam negeri gitu di Indonesia. Kok kayaknya aku sih lagi nggak tahu, mungkin kan beda-beda ya. Mungkin kalau untuk sekarang aku lagi emang nyaman banget dan seneng banget traveling di dalam negeri sih. Murah maksudnya ya. Satu kosnya iya. Terus makanannya juga cocok sesuai lidah kita. Mau apa-apa gampang. Mau komunikasi sama siapapun juga gampang sini. Terus alamnya itu loh, ternyata kayaknya aku sih lebih seneng gitu, lebih nempel ke hati gitu loh. Tapi kan beda-beda ya, ada yang sering kemana-kemana gitu. Tapi aku nyaman banget gitu di kota Yogyakarta ini gitu. Nextnya kemana nih? Kalau di luar kan ya kita belum tahu negara itu gimana. Cost of life, kehidupannya juga lumayan kan, setiap negara beda-beda dan mahal banget. Di sini sih kita udah beramai-ramai semuanya. Oke gitu. Nextnya kemana kita? Nextnya, aduh, nextnya kalau ada kesempatan ya pengennya ke kota-kota yang lain gitu loh di Indonesia. Makassar ya? Tuh bawa Zain, Makassar ya. Aku pernah ke Makassar, cuman belum di waktu itu gak lama gitu. Nah ini pengen coba ajak Zain lagi tuh ya. Mau ya? Kalau menurut Bawam itu gimana? Aku sih yes. Kamu sih yes, sama gitu maksudnya. Kamu gak mau keluar negeri kemana gitu? Takut naik pesawat.